السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله مرافق بجر شكر كحضرة الله سبحانه وتعالى. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat, para sahabat dan pengikut-pengikut baginda yang taat lagi jujur hingga ke akhir zaman. Dari balai singgasana Istana Nurul Iman, audio sedang mengikuti siaran langsung Majlis Istiadat Mengadap dan Menggunakan Bintang-Bintang Kebesaran Negara Brunei Darussalam, sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta sekalian jajahan takluk rantau dan pesisirnya. Alhamdulillah, bersyukur kita hadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga kepada kita rakyat dan penduduk di negara ini, sehingga dengannya kita dapat meneruskan kehidupan di negara ini untuk melaksanakan amal-amal salih sebagai bekalan yang akan kita bawa di akhirat kelak. Antara nikmat besar yang kita nikmati di bumi Darussalam ini, yang bertuah ini, ialah kita dikurniakan seorang raja dan pemimpin yang pemudlian dan bijaksana dalam mentadbir negara, serta sentiasa inginkan supaya amar ma'ruf nahi mungkar menjadi amalan dalam kehidupan rakyat baginda. Alhamdulillah, sepanjang pemerintahan baginda, pelbagai cabaran telah pun dilalui. Namun alhamdulillah, jentera pembangunan, jentera pentadbiran terus berfungsi dalam memastikan kehidupan bernegara sentiasa dalam keadaan aman dan sejahtera. Di samping itu, kemajuan juga akan terus dicapai dalam pelbagai bidang, semata-mata kerjaya untuk semua. Dan alhamdulillah, sambutan perayaan ulang tahun keputeraan telah bermula semalam dengan sembahyang berjemaah dan majlis doa kesyukuran yang diadakan di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara dengan tumpuan di Jami'ah Sri Hasan Al-Bolkiah Kampung Kiarung, dan juga terus diadakan di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara. Sudah pun berangkat ahli-ahli kerabat diraja berangkat ke dalam majlis di Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman bagi majlis istiadat yang berlangsung pada pagi ini, di sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 tahun. Sudah pun berangkat dan bersemayam Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Mahdi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Anak Isteri Pirat Anak Sarah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Malik dan Yang Amat Mulia Pengarah Anak Isteri Pengarah Rabiatul Adawiyah. Juga sudah pun berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Matin dan Yang Amat Mulia Pengarah Anak Isteri Anisha Rosna.
keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khadi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam. Sekaranglah keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'idul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berangkat masuk ke Balai Singgahsana Indrabuana Istana Nurul Iman. Alhamdulillah, sepanjang pemerintahan Baginda, Raja yang kita kasihi, pelbagai cabaran telah dilalui. Namun Alhamdulillah, dengan izin Allah jua dan berkat daulat ke bawah dalam maha mulia, jentera pembangunan pentadbiran tetap terus berfungsi, menghasilkan perkembangan dan kemajuan dalam pelbagai bidang. Dalam aspek kepimpinan, Baginda sering menekankan tentang kepentingan bersikap adil dan amanah. Dalam pentadbiran, Baginda sering menekankan amanah mestilah ditanai dengan penuh setia dan sikap bertanggungjawab. Dan jika terdapat kelemahan atau berlaku kesalahan, maka menjadi kewajipan para pemimpin untuk menolong, membantu yang lemah itu supaya dapat bangun menjadi kuat. Dan terhadap kesalahan pula jika boleh diperbetulkan, maka betulkanlah ia kerana ia lebih utama dan mendatangkan pahala dan manfaat bukan hanya bagi orang tersebut, bahkan juga untuk orang lain. Inilah model kepimpinan Baginda yang sentiasa memberatkan sikap amanah dalam pentadbiran dan berlaku adil untuk semua pihak. Ya, nilai kasih sayang Baginda terhadap rakyat terlahir dari asuhan dan didikan agama yang diterima sejak dari kecil lagi. Baginda, Raja Payung Negara, menerajui negara dan memimpin rakyat dengan bijaksana, adil dan lutanan. Nilai pemedulian terhadap kebajikan, kesejahteraan, agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan pembangunan negara serta rakyat dan penduduk negara ini mendapat perhatian sepenuhnya daripada Baginda. Yang Amat Mulia Pengarah Penggawa Lala Bentar Istiadat Deraja dalam Istana, Grand Chamberlain, menghadap dan menyembahkan harapan majlis ke bawah Dewan Maha Mulia bahawa majlis istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam siap sedia untuk dimulakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Pada menjunjung titah ke bawah duli yang maha mulia, Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, bahawa isti'adat mengadap dimulakan dengan titah ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحمد لله بتبر شكر كهدر الله سبحانه وتعالى di atas limpah rahmatnya mengizinkan kita untuk dapat menyambut hari keputeraan beta yang ke-78 dalam suasana aman dan tenteram. Terlebih dahulu, beta dengan tulus ikhlas ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah menghantar perutusan ucap selamat kepada beta dan keluarga bersempena dengan sambutan ini. Kita bersyukur berkat negara berada dalam aman dan sejahtera. Kerajaan Beta terus berupaya melaksanakan pelbagai usaha sama ada di peringkat domestik mahupun antarabangsa. Selaras dengan peredaran masa melalui situasi dan keadaan yang kadang-kadang tidak menentu, namun berkat perpaduan dan kerjasama yang kukuh di antara rakyat dan penduduk, maka semua keadaan yang mencabar dapat diatasi dengan baik. Bercakap mengenai keadaan mencabar, golongan belia adalah tonggak yang sangat diharapkan. Ke atas bahu mereka lah turut dibebankan tanggungjawab mencorakkan masa depan negara. Maka terus diberi peluang, mereka terus diberi peluang untuk menjadi penggerak dan pemacu perubahan. Itulah peranan dan tanggungjawab golongan belia. Ini selaras dengan usaha memantapkan pembangunan modal insan menerusi sistem pendidikan dan latihan yang inovatif, mengukuhkan kemahiran dan kebolehpasaran anak-anak tempatan termasuk belia sejajar dengan keperluan industri, ekonomi dan badan profesional. Berkaitan dengan pembangunan kemahiran profesional, Kerajaan Beta menerusi syarikat Jerudong Park Medical Center Sendirian Berhad JPMC dengan kerjasama Far Eastern University Republik Filipina telah menubuhkan JPMC College of Health Sciences. Institusi tersebut adalah merupakan college kejururawatan swasta yang pertama di negara ini. Selain peluang meningkatkan kemahiran, ia juga dirancang untuk memenuhi keperluan sektor awam dan swasta, serta untuk tujuan melahirkan jururawat yang berkualiti serta mampu berdaya saing di peringkat antarabangsa
pada masa akan datang. Sehubungan ini, beta amat bersyukur bahawa ekonomi negara telah mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2023 dengan keluaran dalam negeri kasar KDNK bagi sektor bukan minyak dan gas mencatatkan peningkatan sebanyak 4.5% dan 59% kepada keseluruhan ekspor domestik adalah sumbang daripada sektor berkenaan. Sementara itu, prospek unjuran pertumbuhan ekonomi negara akan lebih memberangsangkan bila mana ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office AMRO mengunjurkan pertumbuhan KDNK negara bagi tahun 2024 pada kadar 2.7%. Manakala Asian Development Bank pula mengunjurkan pertumbuhan sebanyak 3.7%. Dan International Monetary Fund, IMF, sebanyak 2.7% berasaskan kepada pertumbuhan berterusan di sektor hiliran dan makanan. Demikian juga, alhamdulillah, beta gembira KDNK negara pada suku pertama tahun ini telah berjaya merekodkan pertumbuhan sebanyak 6.8% tahun ke tahun. Kerajaan beta insya-Allah akan terus melipat gandakan lagi usaha dalam memacu pembangunan ekonomi yang lebih pesat pada tahun-tahun mendatang, dan juga telah menjadi aspirasi beta untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan demi kesejahteraan rakyat beta dan yang beta kasihi. Lebih-lebih lagi menjelangnya jubli intan pemerintahan beta yang insya-Allah akan disambut pada tahun 2027 nanti. Adapun usaha mewujudkan lebih banyak peluang peleburan, pekerjaan dan pemindahan kepekaran dan teknologi kepada warga kerja tempatan akan terus dipertingkatkan. Ini dikaitkan dengan potensi besar dari pembangunan fasa kedua kompleks petrokimia dan penapisan berintegrasi Hengi Industries di Pulau Muara Besar, perluasan pelabuhan Muara serta projek Integrated Marine Maintenance and Decommissioning Yard. Keutamaan juga terus diberikan kepada pembangunan keusahawanan tempatan. Pelbagai program dan inisiatif telah diperkenalkan untuk memperkukuhkan lagi keupayaan perniagaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan. Ini termasuk mereview semula dasar PMKS ke arah yang lebih kondusif, memperluaskan rangkaian perniagaan dan akses pasaran, dan mengadakan latihan terkini untuk meningkatkan kemahiran keusahawanan ke arah mewujudkan ekosistem perniagaan yang kondusif khasnya dalam konteks negara pintar atau Smart Nation
maka usaha ke arah pembangunan sebuah hub pembayaran digital yang telah diterajui oleh National Digital Payments Network Sendirian Berhad, insya Allah dijangka akan mula dilancarkan dalam masa yang terdekat. Ianya berpotensi besar dalam menjana pertumbuhan transaksi tanpa tunai atau cashless transaction menerusi pelbagai platform multimedia masa ini. Dalam hal ehwal antarabangsa pula, tahun 2024 menandakan ulang tahun ke-40 penubuhan hubungan diplomatik negara Brunei Darussalam dengan negara luar serta keahliannya di pertubuhan serantau dan antarabangsa. Dasar luar yang diamalkan dalam tempoh 4 dekad ini telah membolehkan negara mengekalkan hubungan dan kerjasama kukuh dengan rakan-rakan strategik. Prinsip kerjasama dan saling memahami ini juga menekankan kepentingan pelaksanaan komitmen negara di peringkat serantau dan antarabangsa. Antaranya ialah berkaitan dengan perubahan iklim menerusi komitmen Perjanjian Paris dengan sasaran pengurangan pelepasan gas hijau negara sebanyak 20% menjelang 2030. Kerajaan Beta sedang menyediakan pelan adaptasi kebangsaan ke arah meningkatkan kedaya tahanan negara terhadap impak perubahan iklim. Di samping itu, dalam melaksanakan pembangunan, kelestarian alam akan terus menjadi agenda utama negara kerana ia akan diwarisi oleh generasi akan datang. Semoga usaha-usaha yang bermakna ini akan terus dipertingkatkan dengan gandingan seluruh tenaga, kepakaran dan pengalaman yang ada untuk sama-sama merealisasikan aspirasi negara. Akhirnya, PETA dengan tulus ikhlas merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan rakyat dan penduduk, warga perkhidmatan awam, pasukan-pasukan keselamatan serta mereka yang berkhidmat di sektor swasta termasuk mereka yang bertugas di luar negara di atas sumbangan dan sokongan mereka kepada Kerajaan Beta. Beta juga tidak lupa mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh ahli jawatankuasa perayaan di peringkat kebangsaan dan peringkat daerah di atas segala usaha dan khidmat yang mereka hulurkan bagi menjayakan perayaan ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Perikat Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Nu'izzaddin Wad-Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Antara lain dalam petikan titah, Baginda telah bertitah berkat perpaduan dan kerjasama kukuh di antara rakyat
segala cabaran telah dihadapi dan juga telah menekankan golongan beliau terus diberi pendedahan untuk menjadi penggerak dan pemacu perubahan dalam pembangunan negara. Dan di samping itu, Baginda juga gembira dengan pertumbuhan KDNK negara dari sektor bekan minyak dan gas telah meningkat 4.5% pada tahun ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa isti'adat menggunakan bintang-bintang kebesaran Negara Brunei Darussalam dimulakan didahului dengan pengurniaan darjah setia negara Brunei yang amat bahagia darjah pertama PSNB kepada yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bin Tun Datuk Abang Haji Oping. Sekarang ialah pengurniaan darjah setia negara Brunei yang amat bahagia darjah pertama PSMB yang bawa gelaran Datuk Seri Setia kepada yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg. Premier Sarawak. Berusia 75 tahun yang amat berhormat adalah merupakan Premier Sarawak yang dulunya dikenal sebagai Ketua Menteri Sarawak, iaitu jawatan yang mula dijawatnya pada 13 Januari tahun 2017. Pengurniaan darjah Sri Paduka Mahkota Brunei yang amat mulia darjah pertama SPMB kepada yang berhormat Datin Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib dan yang mulia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah. Berikutnya ialah pengurniaan darjah Sri Paduka Mahkota Brunei yang amat mulia darjah pertama SPMB yang membawa gelaran Datuk Seri Paduka kepada yang berhormat Datin Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib dan yang mulia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah. Yang berhormat Datin Paduka Dayang Hajah Nur Hashimah mula berkhidmat dengan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun 1992 di Pejabat Peguam Negara. Sebelum ini yang berhormat Datin Seri Paduka Hajah Nur Hashimah pernah menjawat jawatan sebagai setiausaha tetap security dan undang-undang di Jabatan Perdana Menteri sebelum dilantik sebagai Peguam Negara pada 29 Februari tahun 2024. Sementara itu, Yang Mulia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah memulakan kerja di Syarikat Minyak Brunei Shell pada tahun 1995 sebagai Graduate Process Engineer dan pada tahun 2013 hingga tahun 2018 telah diperbantukan di Jabatan Perdana Menteri. Pada tahun 2021 telah kembali bertugas di BSP sebagai Timbalan Pengarah Urusan dan pada 24 Oktober tahun 2023
Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Azmi telah dilantik sebagai Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Pengurniaan Darjah Sri Ugama Islam Negara Brunei yang amat bersinar darjah kedua DSSUB kepada Yang Mulia Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal. Seterusnya ialah pengurniaan Darjah Sri Ugama Islam Negara Brunei yang amat bersinar darjah kedua DSSUB yang bergelaran Datuk Seri Setia kepada Yang Mulia Awang Haji Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal berusia 51 tahun mula berkhidmat sebagai pegawai agama di Pejabat Hal Ehwal Syariah pada 6 Januari tahun 1997. Dikenali sebagai seorang ahli akademisyen yang aktif, Yang Mulia Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Nur Arfan juga pernah menjadi Timbalan Rais KUP USB sebelum dilantik sebagai Rektor UNISA pada 26 Jun tahun 2014 hinggalah sekarang. Pengurniaan Darjah Setia Negara Brunei yang amat bahagia darjah ketiga SNB kepada Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Ani Haryani binti Haji Abdul Rahman. Seterusnya pengurniaan Darjah Setia Negara Brunei yang amat bahagia darjah ketiga SNB kepada Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Ani Haryani binti Haji Abdul Rahman. Mula berkhidmat dengan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia pada tahun 1998 sebagai pegawai perubatan di Kementerian Kesihatan. Sebelum ini pernah menjawat jawatan sebagai pengarah kesihatan alam sekitar dan kini pula menjawat jawatan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Otoriti Makanan Brunei Darussalam BDFA. Pengurniaan Darjah Sri Paduka Mahkota Brunei yang amat mulia darjah ketiga SMB kepada Yang Mulia
Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Yang Mulia Mejer Besara Awang Haji Muhammad bin Dullah, Yang Mulia Awang Musa bin Haji Sulaiman, Yang Mulia Awang Haji Muhammad Din bin Haji Ahmad, Yang Mulia Dayang Hajah Nur Afidah binti Sulaiman, dan Yang Mulia Dayang Hajah Rostina binti Haji Kipli. Seterusnya pengurnian darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Mulia Darjah Ketiga SMB kepada Yang Mulia Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman berusia 53 tahun, mula berkhidmat sebagai pegawai pelajaran pada 8 Ogos tahun 1996 dan kini memegang jawatan sebagai Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Trust di Kementerian Pendidikan. Berikutnya Yang Mulia Meja Besar Awang Haji Muhammad bin Dullah berusia 59 tahun, merupakan Komandan Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara PKBN, merangkap pemangku pengarah bahagian Khidmat Bakti Negara BKBN. Yang Mulia Awang Musa bin Haji Sulaiman berumur 54 tahun, mula berkhidmat pada 23 November 1991 dan kini megang jawatan sebagai Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan di Pejabat Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Diikuti Yang Mulia Awang Haji Muhammad Din bin Haji Ahmad berumur 68 tahun, mula berkhidmat pada 9 Mac tahun 1976 dan kini menjawat jawatan sebagai pegawai kerja. Yang Mulia Dayang Hajah Nur Afidah binti Sulaiman mulakan karier dalam bidang kewangan di Agensi Pelaburan Brunei BIA pada tahun 1995, pernah menjawat jawatan sebagai pemangku pengarah urusan perbadanan Taib dan jawatan yang pegang kini adalah sebagai Timbalan Pengarah Urusan Brunei Darussalam Central Bank BDCB. Dan Yang Mulia Dayang Hajah Rostina binti Haji Kifli mula berkhidmat pada tahun 1985 sebagai jururawat di Kementerian Kesihatan, kini menjawat jawatan sebagai pegawai jururawat tingkat khas. Alhamdulillah, dalam petikan titah baginda telah pun menzahirkan doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja telah pun dicapai Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Bacaan doa selamat oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله القائل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم
Ya Malikal Mulk, dengan nama dan kebesaran Tuhan kami, dan dengan nama dan derajat para rasul dan nabi-nabi Tuhan kami, serta dengan nama dan derajat wali-wali dan orang-orang saleh, maka kami pohonkan ya Allah, supaya Tuhan kami memberkati majelis istiadat mengadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran bersempena dengan sambutan hari keputeraan yang ke-78 tahun bagi kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolqiyah Mu'izzuddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Hafidhu ya Hamid, kami mohon supaya dilanjutkan usia ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta ahli kerabat diraja sekalian dalam iman dan takwa, sehat afiat, aman bahagia serta sentiasa dalam taat menjunjung titah perintah Tuhan kami. Dengan baginda itu kekal qarar memerintah turun temurun di atas singgah sana kerajaan negara Brunei Darussalam dengan petunjuk dan bimbingan Allah Tuhan kami yang maha berkuasa lagi maha perkasa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattahu ya Wahhab, mohon agar dijadikan orang-orang yang disempiri gelaran serta pemegang-pemegang darjat dan pingat kebesaran negara Brunei Darussalam serta pegawai-pegawai dan kaki tangan kerajaan baginda, orang-orang yang sentiasa taat kepada Allah, kuat berusaha, ikhlas lagi jujur serta amanah dalam memikul dan melaksanakan semua tanggungjawab sejajar dengan misi dan visi kerajaan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian bacaan doa selamat oleh yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Istirahatul Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan. Yang Amat Mulia Pengarahan Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengarahan Haji Alauddin Green Chamberlain mengadap dan menyembahkan kehadapan majlis ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa majlis istiadat mengadap dan menggunakan bintang-bintang kebesaran telah selamat sempurna dilaksanakan. Ya, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di bawah kepimpinan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam, negara kita terus sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dalam petikan titah, baginda telah pun bertitah menerima berkat perpaduan dan kerjasama kukuh di antara rakyat dan penduduk di negara ini. Segala cabaran telah
dihadapi dengan jayanya. Dan baginda juga telah menekankan bahwa golongan beliau terus diberikan peluang pembangunan dan pendedahan untuk menjadi penggerak dan pemacu perubahan di negara ini. Dan dalam titah, baginda juga telah pun menekankan dan berkaitan dengan kemahiran profesional melalui JPMC dengan kerjasama Far Eastern University of Philippines telah menubuhkan JPMC College of Health Sciences, college kejururawatan swasta yang pertama di negara ini. Ini memang bertepatan dengan keperluan perkhidmatan perubatan dan penjagaan kesihatan ataupun healthcare yang terus meningkat keperluannya. Dan dalam titah, baginda juga telah pun maklumkan dengan pertumbuhan KDNK negara dari sektor bukan minyak dan gas telah meningkat sebanyak 4.5%. Dan dalam masa yang sama, baginda juga telah pun bertitah bahawa kerajaan baginda akan berusaha untuk meningkatkan ekosistem perniagaan yang kondusif, maka usaha ke arah pembangunan sebuah hub pembayaran digital telah pun diusahakan dan akan diterajui oleh National Digital Payment dan akan dilancarkan dalam masa terdekat. Bagi hubungan luar negara ataupun hubungan diplomatik, prinsip kerjasama dan saling memahami akan terus dikekalkan dalam hubungan dengan negara-negara luar, negara-negara sahabat. Semoga di bawah kepimpinan Raja yang kita kasihi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Jentera Pentadbiran Baginda dan terus dapat melaksanakan urus tadbir dan pentadbiran yang lebih sempurna dan akan terus mencapai kejayaan ataupun sasaran atau target dalam apa-apa pun pembangunan bagi kemanfaatan rakyat dan penduduk di negara ini. Maka sudah sewajarnya kita sentiasa merafakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar baginda sihat afiat, terus dikurniakan kekuatan dan kepimpinan yang jitu dalam memimpin negara kita tercinta Brunei Darussalam ke arah kejayaan. Dan dalam masa sama juga akan terus kita doakan akan kesihatan, keafiatan kerabat baginda yang tentunya juga kita hasratkan, kita doakan untuk kebahagiaan berpanjangan apatah lagi dalam kehidupan kita bernegara di negara tercinta Brunei Darussalam. Oleh itu, marilah kita sama-sama mendoakan agar baginda berada dalam kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan dan seterusnya dapat terus memimpin rakyat dan negara ini di bawah inayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Audio penonton yang kami hormati sekalian, bagi pihak semua yang terlibat dalam menjadikan secara langsung pada pagi ini, kami mengucapkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah diharakan Sultan, daulat ke bawah Duli Tuan Patik.